Ketika milih, silakan milih. Ada jalan takwa, ada jalan kemaksiatan. Mau yang milih yang mana? Kita ketika milih takwa, milih iman, maka mulai muncul ujian. Ada kemudian kita ketika mengatakan, ya Allah, saya sudah lelah dengan kehidupan ini. Ya Allah, saya capek gini terus, ya Allah. Saya gak mau pacaran terus, ya Allah. Sudah cukup hati saya tersakiti. Misalkan, ada kelelahan diri kita dalam maksiat itu capek, maksiat itu capek. Ketika kita lelah dengan kemaksiatan, ada tekanan batin yang tidak menerima. Gak nerima, mohon maaf, gak nerima kita tuh begitu. Jauh dari Allah, gak tenang hati kita itu. Tapi ketika kita mengikrarkan, ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Rabbi. Ketika kita benar-benar bertobat kepada Allah, register, mulai datang ujian. Dan ujian itu sikapnya menguatkan.